Yo, hello guys, welcome back to channel VGamers. Dan kali ini kita mengadakan event Battle Warship di server VGamers. Dan tentunya server gratis buat kalian yang pengen join, langsung aja cek di deskripsi. Dan untuk peraturannya sendiri sih gampang banget guys. Kita tinggal perang secara barbar dan yang paling terakhir bertahan itulah pemenangnya. Oke, yang dimaksud dengan terakhir bertahan adalah yang cannon dan juga rakitnya masih utuh dan tentunya playersnya masih di atas rakit. Oh ya, dan untuk event kali ini cannon, rev dan juga pelurunya kita sediakan secara gratis guys. Jadi di sini murni hanya pertahanan diri ya guys, siapa yang paling lama bertahan itulah pemenangnya. Oke, dan langsung aja start. Well, langsung aja kita pantau battle arenanya. Oke, para peserta udah mulai baku hantam ya guys. Wow, itu tembakan pertama dan masih belum. Oke, ini dia dan wow, gila. Cannon pertama udah hancur guys. Wait, ampe mental gitu, gokil. Wow, keren banget ini teamwork yang sangat bagus. Oke, untuk rules di event kali ini boleh 2 orang atau 1 orang ya guys. Minimal 1 orang dan maksimal 2 orang dalam 1 rakit. Oke, terus kita pantau. Kayaknya ini beberapa rakit udah kehilangan cannonnya. Nanti kita bakal ngasih load drop. Wah, itu lagi-lagi hancur. Kayaknya sekarang tersisa 3 rakit nih guys yang masih utuh cannonnya. Oke, ntar kita bakal kasih load drop yaitu cannon. Oke, di sini masih terlihat mereka saling kejar-kejaran dan berusaha untuk saling menghancurkan ya guys. Wait, ini malah salah jalur nih guys, kabur. Oke, peringatan jangan jauh-jauh dari arena battle. Oke, peperangan dimulai lagi dan nah ternyata hancur, yang kabur tadi hancur guys. Sorry untuk player's name-nya di sini nggak kelihatan ya guys, soalnya jaraknya agak jauh. Tapi nanti kita bakal cek lagi untuk nama-nama pemenangnya setelah memasuki babak final ya guys. Oke, di sini masih ada tersisa 2 rakit yang memiliki cannon. Oke, kita bakal mencoba untuk mendekatinya biar nickname-nya kelihatan. Oke, rakit pertama nickname-nya Dani dan yang duo tim ini Phenom dan Z. Oke, ini Z dan Phenom ini tim yang cukup solid sih menurut gua guys. Oh ya, kita bakal terus mengadakan event-event yang pastinya setiap hari Minggu ya guys. Dan next event, wow, gila sampai mental guys. Oke, ini pertarungan yang sangat sengit. Wait. Gila sekali tembak. Hancur 2 cannon. Gila banget. Gua nggak kelihatan tadi itu siapa nickname-nya. Tapi yang pasti di sini gua bakal ambil dulu cannon yang gua sediain secara gratis tadi sebelum pertandingan dan kita bakal jatuhin load drop di beberapa rakit kosong untuk para players yang masih bertahan ya, guys. Oke, dan sekarang tersisa 1 rakit yang memiliki cannon nih guys. Kayaknya itu si Dani. Oke, dan gua rasa di salah satu kapal yang playersnya udah offline ini kita taruh load dropnya guys. Oke, ini dia cannon. Oke, saatnya kita umumkan. Wow, ternyata ada yang udah langsung ngambil. Oke, kita taruh lagi satu lagi guys biar lebih seru. Oke, ada lagi yang ngambil. Nah, sekarang ada 3 rakit yang memiliki cannon. Oke, by the way, soal event Battle Warship ini memang bukan kita ya guys, mungkin bukan kita yang pertama kali mengadakan event ini, tapi ya untuk event di ARK Mobile gua rasa ya itu-itu aja sih guys, kayak perang kapal, terus perang PvP ataupun melintasi jalur Ninja Warrior atau jalur-jalur rintangan gitu. Oke, kita taruh lagi satu lagi load drop.
Dan buat kalian yang mungkin punya ide lain soal event-event yang ada di ARK Mobile, silakan tulis di komentar. Kita juga bakal mengadakan event Sabung Dodo. Dan tentunya itu pinter-pinter dari para playersnya untuk men-taming dan juga breeding dodo masing-masing ya guys. Dan untuk event Battle Warship keduanya, rencananya gue bakal membuat peraturan atau rules, yaitu harus membuilding atau membuat rakit yang super kuat ya guys. Itu tergantung dari kemampuan masing-masing players membuat rakit yang keren dan juga kuat. Tapi dengan syarat harus menggunakan material kayu atau wooden. Oke, kita kembali ke pertandingan dan di sini mereka masih berseteru ya guys untuk memperebutkan juara satu. Di sini terlihat masih ada dua raft dengan cannon. Kita coba cek ke lokasi lain. Gua lihat sih di arena udah nggak ada raft yang memiliki cannon guys, cuma sisa dua. Oh ya, dan untuk pelurunya di box banyak, silakan tinggal ambil, gua sediain free. Oh, dan by the way di sini ternyata ada 3 rakit yang masih memiliki cannon guys, dan bisa kalian saksikan kayaknya itu mau diserang dari belakang. Wow, dan hancur guys. Gokil, lagi ngisi peluru ternyata ditembak dari belakang. Parah banget. Oke, lanjut, kayaknya masih tersisa 2 rakit lagi yang memiliki cannon. Oke, tembak menembak masih terus berlanjut. Oke, dan kita bakal menjatuhkan load drop terakhir nih guys, yang pastinya cannon, biar makin seru nih guys. Kita udah berada di semifinal dengan 2 players yang masih memiliki cannon, dan kita bakal menambahkan 1 players lagi. Masih belum ada yang mendekat. Kita umumkan lagi untuk load dropnya. Oke, ini dia guys. Kayaknya ini pada berebut untuk menuju ke load drop. Dan di sana 2 players terakhir masih bertarung. Wow. Terjadi perebutan di sini guys. Gokil banget. Gua bakal teropong untuk ngecek ini players yang tadi ngambil load drop terakhirnya dan dengan nickname Z ya guys. Oke, pertarungan masih berlanjut. Kita di sini sudah memasuki semifinal dengan 3 players yang masih tersisa. Oke, makin memanas nih guys. Kayaknya playersnya makin lincah-lincah. Wow. Di sini kita lihat ada 2 petarung, Z dan Dani, dan datang lagi si Varel Yoku ya guys. Dan bisa kita lihat di sini 3 nicknamenya, Dani, Varel dan juga Z. Oke, gua udah umumkan yang memiliki cannon terakhir akan menjadi pemenang. Oke, terus kita pantengin. Wait, dan Varel Yoku ternyata kehilangan cannonnya. Dan sekarang tersisa 2 players terakhir yang menjadikan ini babak final. Dan bisa kalian lihat tim 1 Dani dengan 1 orang di atas rakitnya, dan tim kedua Venom dan juga Z, duo tim. Oke, ini sengit banget guys, seru banget. Wait. Di sini gua lihat udah nggak ada cannon si Venom dan juga Z. Sayang banget tadi kita melewatkan momen-momen finalnya, dan dengan ini otomatis pemenangnya adalah Dani. Gila, gokil banget guys, dia bisa mengalahkan duo tim 1 vs 2, dan pemenangnya si Dani ini guys. Dan untuk pemenangnya sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya akan mendapatkan balem dan juga gold cooler. Well, saatnya perayaan.
Dan tunggu untuk event-event selanjutnya dan pastinya hadiahnya juga bakalan lebih keren, guys. So please don't go. Thank you.